sometimes kita tak ada pun bermaksud berniat nak riak. Tapi cara orang yang pandang tu lah dari sudut macam mana. Dengan zaman sekarang ni, kita menunjuk tu adalah satu perkara biasa. Sedangkan dulu perkara itu adalah satu perkara yang orang tak nak sangat buat. Auramu melangkah, tiada persis yang lain. Bagai bintang kekal bercahaya. Wanita hari ini. Keceriaan kepada anda seisi keluarga bersama kami di Wanita hari ini. Dan hari ini 11 November, hari Khamis, bertemankan saya, Uyaina Arsyad dan juga Fiza Sabjahan. Kami doakan anda semua sihat-sihat belaka semuanya. Alhamdulillah. Dan Yana, kalau kita cakap tentang 11 November 2021, Yana sebut tadi membuatkan saya tersedar bahawa berbaki beberapa hari sahaja lagi. Kurang daripada kurang daripada 60 hari kan, untuk kita masuk ke tahun 2022. Dan kita harapkan apa saja perancangan anda untuk anda laksanakan di tahun 2021 ini sempat anda laksanakan walaupun tinggal berbaki sebulan lebih saja lagi. Tapi tak apa, orang kata take a baby step kan. Betul. Kita buat satu persatu, sedikit demi sedikit, asalkan insyaAllah ia dapat menjadi sesuatu yang sempurna buat diri kita. Tapi kalau tahun ni punya azam hari tu, Fiza dah complete semua ke, selesai ke semua azam? Yana, sebenarnya saya tak ingat saya ada azam. Tapi kalau macam saya selalu cakap saya punya azam is not yearly. Saya punya azam is saya punya aim adalah lebih kepada apa yang saya nak selesaikan dalam tempoh-tempoh terdekat. Itu yang paling penting sekali lah. Okey, tapi sambil-sambil tu kita berborak tentang apa yang kita rancangkan, apa yang telah pun kita laksanakan, dan kami juga berdoa agar anda dapat laksanakan perancangan anda, begitu juga Yana dan juga saya. Dan kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Minggu lepas Yana berkesempatan ke KL Fashion Week. Yana kongsi sempat menyaksikan beberapa pertunjukan fashion kan, antaranya siapa? Antaranya Gania dan juga Rizman Ruzaini. Yana rasa macam walaupun dalam tempoh pandemik yang sedang berlaku sekarang ini, tetapi organizer masih lagi boleh melaksanakannya sehabis baik dalam SOP yang ketat. Duduk pun dalam penjarakan sosial, fizikal, dan kita semua perlu memakai mask, tetapi kita masih lagi boleh enjoy the show. Dan untuk itu juga, salah seorang pereka fashion terkenal tanah air turut terlibat dalam KL Fashion Week tahun ini, Fiza. Dan tahun ini pula, Yana, dia membawakan konsep yang berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya. Maklumlah, tahun lepas KLFW dilakukan secara alam maya kan, dan tahun ini kembali ke pentas peragaan. Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton menerusi pertunjukan fashion Izwan Ismail yang sempat disediakan oleh Natasha Hamzah. Silakan. Biarpun telah melabuhkan tirainya, Kuala Lumpur Fashion Week 2021 sememangnya meninggalkan kesan yang mendalam buat peminat fashion tanah air. Menampilkan pelbagai jenis koleksi daripada pereka fashion tanah air, acara ini memberikan satu lagi ideologi baharu dalam rekaan busana tempatan. Tidak ketinggalan, pereka Izwan Ismail yang buat pertama kalinya mencipta koleksi yang berlainan dari konsep yang sebelumnya. Mengetengahkan koleksi pakaian yang bertemakan Vogue from Home, ianya dicipta dengan konsep sesuai untuk dipakai buat semua golongan masyarakat yang berkerjaya. Di mana koleksi KL Fashion Week 2021 ni is more to ready to wear, dan apa yang saya cuba buat kali ini adalah satu design yang praktikal yang boleh dipakai. Dan koleksi ini sangat berbeza sebab kali ini saya banyak more to office wear dan ada sama-sama smart casual. Jadi sebelum ni saya kan biasa kan buat baju wedding, baju glamour, red carpet kan. Jadi tahun ni saya memberi kelainan sedikit. Walaupun kita bekerja di rumah sebab kita dah dilanda pandemik nak dekat 2 tahun. Jadi ramai orang bekerja di rumah. Jadi saya cuba menghasilkan satu koleksi di mana koleksi berfashion sambil bekerja di rumah. Dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur, turut hadir mencemarduli berangkat sebagai tetamu istimewa yang berbahagia, Cik Puan Sophie Louise Johansson bersama lebih daripada 20 orang tetamu yang turut memeriahkan lagi upacara tersebut.
Dengan pemilihan warna yang berani serta menyerlah, nuansa ini membuatkan koleksi yang ada tampak lebih menarik dan tidak suram apabila ianya diperagakan. Okey, untuk kali ini Izzuan banyak bermain dengan color, warna, di mana Izzuan tampilkan warna-warna yang loud dan outstanding untuk memberi kelainan untuk koleksi Izzuan kali ini. Fabric yang Izzuan cuba buat kali ini adalah fabric yang sangat sesuai dengan cuaca di Malaysia, di mana kita bermain fabric yang tak mudah panas dan orang kata sangat selesa, dan yang penting bila pakai itu baju ni nampak kurus. Itu yang kita nak lah kan. Koleksi ni dihasilkan, kita banyak menitik beratkan dari segi cutting supaya pemakai itu nampak lagi ilusi dan nampak lagi kurus dan tinggi. Dengan 24 jenis rekaan berlainan, bagi Izzuan, pemilihan fabrik dan warna dalam rekaan memainkan peranan sangat penting dalam usaha untuk menarik minat mereka meminati dunia fashion. Berapa cakap kali ni colourful and very bright, banyak dynamic dia, ada brocade, the material itself, Bella rasa semuanya eye-catching. Bella suka fuchsia pink tu, and then I like the one in emerald green yang skirt besar tu, yang tu like a statement lah from Izzuan Ismail. So memang kalau orang kata head turner lah kalau pergi event. For me, ikut trend, sebab for now like orang go for striking colour, so semua striking colour ada tadi. And even me also, if you can see color tangerine, also from Abang Izzuan Ismail. For this pun macam mostly ada banyak corak kan, but this time they go for plain. Tu yang I suka lah. I think ramai juga yang suka sebab ikut pada situasi sekarang. Setelah hampir 2 tahun berhadapan dengan pandemik COVID-19, pastinya peminat fashion teruja untuk menggayakan pelbagai fashion menarik. Senada dengan fashion terkini, koleksi yang dipamerkan dapat menyuntik inspirasi kepada penggemar fashion untuk tampil lebih bergaya dan berkeyakinan. Itu dia. Saya suka konsep yang mana kita boleh bergaya walaupun bekerja di rumah. Betul. Ini juga boleh memberi satu semangat kepada kita kan untuk terus membuat kerja. Tapi betul lah, saya setuju lah. Kat rumah, walaupun kita bekerja dari rumah, kita sebenarnya kena bersiap. Kena pagi bangun, mandi macam kita nak pergi pejabat, pakai baju elok-elok dan buka depan, berada depan kamera. Sebab selalu termasuk saya lah ni. Kadang-kadang kalau meeting dengan bos pun tutup kamera tu. Sebab tak bersiap. Okey lagi. Tapi kalau saya atas je bersiap, bawah lain ceritanya. Okey, kita boleh beli baju Izzuan Ismail nanti. Betul. Aha. Dan Yana, kita nak kongsikan sesuatu juga kepada anda penonton. Apa kata kita bawa anda untuk lihat dahulu perkongsian ini sebelum kita kongsikan apakah kaitannya dengan topik yang nak kita kongsikan pada hari ini. Jom kita tengok. Macam mana nak kekal rasa rendah diri tanpa rasa riak? Okey, pertama sekali kena tahu riak tu berkait dengan hati. Selagi mana kita buat sesuatu perkara kerana Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita. Yang kedua, bila mana mereka puji diri kita cantik, diri kita hebat, balaskan dengan jawapan hadza min fadli rabbi. Okey? Yang ketiga, bila mana kita rasa diri kita tu ada rasa bangga diri, ada rasa akulah yang paling hebat, okey, dekat situ kita kena start memperbanyakkan istighfar. Riak tayang kat orang. Riak tayang kat orang. Dia tak boleh buat, dia mesti nak buat baik, kena tayang kat orang. Kalau tidak, dia tak mau buat benda baik. Ada tak? Ada. Hi guys. Okey, hari ni Miza nak bagi 3 tanda yang menunjukkan anda seorang yang riak. So, jom kita pergi ke poin yang pertama. Poin pertama ini sesuai dengan ibu bapa. Sebabnya selalu dia akan melebih-lebihkan anak dia sendiri. Contohnya, itulah anak saya ni pandai sangat-sangat sampai saya pun tak perlu nak ajar dia. Itulah semua anak saya dapat periksa nombor 1. Itu contoh dia, okey? So, jom kita pergi ke poin nombor 2. Nombor 2, suka pergi check-in tempat mahal-mahal, contohnya lah. Wah, sedapnya minum kopi hari ni. Tapi kalau minum dekat mamak, tak ada pun nak hashtag Kamal Maju ke, Kamal Kona ke. So, jom kita pergi ke poin yang ketiga. Yang ketiga ni ramai sangat-sangat yang buat, lagi dekat TikTok. Tunjuk kereta mahal-mahal, tapi kalau naik kancil tak tunjuk pun. So, jom komen.
Seperti dalam paparan TikTok tadi, ini yang sebenarnya kita nak kongsikan dalam topik kita pada hari ini, iaitu bahana riak. Riak, ujub, takabur, ini semualah perasaan dan orang kata sifat manusiawi sebenarnya. Tetapi bagaimana kita nak menangani perasaan-perasaan yang boleh dikatakan negatif ni? Daripada perkongsian di TikTok tadi, Yana, ada macam-macam juga yang dikongsikan. Ada yang mengatakan memang riak ini daripada hati dan ada juga sebenarnya perbuatan-perbuatan melalui perkataan. Kalau dulu kan kebiasaannya riak ini lebih kepada perkataan. Tetapi hari ini dengan ada pendedahan media sosial, ramai juga dalam kalangan kita yang mungkin secara tak sedar ataupun memang sengaja melakukan perkara-perkara ini yang kadang-kadang dianggap untuk satu proses perniagaan ke marketing dan sebagainya. Secara tak langsung ia boleh menyebabkan rasa rendah diri, rasa kecil hati pada orang-orang di sekeliling kita. Ini yang nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton. Terus kongsikan bersama dengan kami di laman Sesawan Facebook dan juga WHI TV3. Kami nak berehat dahulu, Yaina. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan tiga orang tetamu yang cukup istimewa. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Hey, apa ni? Nantilah kejap. Kenapa ni? Dah sebulan tak makan, kenapa? Sabarlah, Wafi. Laparlah, Mama. Alah, sabarlah. Kejaplah. Mama nak upload ke FB ni. Ya Allah. Saya ingatkan sekejap. Kenapa nak ambil gambar? Ingat nak suruh budak ni baca doa apa? Ibu ni. Papa, Mama tu sebenarnya nak menunjuk-nunjuk dekat kawan dia tu. Yang nama Sofia. Semalam, kawan Mama letak gambar stick tau. 40 orang lain. Ni Mama letak gambar kita breakfast makan nasi lemak. 15 orang je like. Mama kalah lah. Ini agaknya dia nak 60 like. Ini agaknya ni. You. Ni anak cakap dengan you ni eh. Tak payahlah breakfast, lunch, dinner, supper, segala benda you nak ambil gambar. Ha, nak upload Instagram, FB, apa benda semua. You tahu tak? Menurut kajian, orang macam you ni, kategori sakit jiwa tau. Semua benda nak upload. Oh, I sakit jiwa lah. Habis juta-juta orang yang masuk dekat FB tu sakit jiwa lah semua yang upload tu. Ha, samalah. Yang PLS semua nak upload. Ha, lepas ni akan apa? Hal rumah tangga, masalah rumah tangga, semua nak ambil gambar, semua nak cerita kat orang. Semua nak menarik perhatian, attention seeker. Tak eloklah macam tu. Kita ni pun nak makan, dia dah macam tak ada life dah. Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak sedutan dari drama Kifarah. Kalau kita tengok Farhin Ahmad pun muda lagi dalam drama tu. Tapi Yana nak pesan juga kat Farhin dan Farhin, bawa tenang. Dan Afiza, ini sebenarnya topik yang kita nak bincangkan pada hari ini seperti yang telah kami war-warkan tadi, iaitu berkenaan dengan bahaya bahana riak. Betul ke kalau orang yang suka upload di media sosial ni ada masalah jiwa? Takut juga tu. Upload tu mungkin satu hal, tapi bila upload kita memang nak tengok berapa banyak likes yang kita dapat. Adakah memang itu kehidupan yang kita inginkan? Adakah kita sedar bahawa apa yang kita kongsikan itu sama ada dapat memberi manfaat, dapat memberi kebaikan ataupun membawa lebih banyak keburukan kepada diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita? Ini yang nak kita kongsikan bersama dengan tiga panelis kita yang telah pun bersedia dalam talian ketika ini. Kalau boleh kita perkenalkan, yang pertama kita bersama dengan orang kata ini thorn among the roses lah, kan? Seekor kumbang dalam taman bunga. Kita bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah selaku pendakwah bebas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar, Ustaz? Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Okey, dan kita juga bersama dengan Puan Mahyana Mukhtar yang merupakan pengerusi Hub Counseling dan Kesejahteraan Universiti Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar, Puan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai semua. Waalaikumsalam. Ceria. Okey. Dan kita juga bersama dengan N Abdullah yang merupakan Presiden Gagasan Transformasi Anak Seni GTAS yang juga merupakan seorang pelakon senior. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam semua. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi bersama kami. Okey, sebab tadi sedutan drama tu ada cakap pasal likes di Instagram. Saya nak tanya soalan pertama kepada Uyaina. Okey, Yana, bila Yana letak gambar di Instagram, kadang-kadang kita faham sebagai selebriti ataupun seorang yang berpengaruh, apa yang kita perlu kadang-kadang berkongsi gambar di media sosial kerana itu adalah kerana keperluan tajaan, keperluan komitmen pekerjaan dan sebagainya. Betul. Tapi kalau Yana sendiri, adakah Yana meletakkan KPI? Maksudnya, okey, gambar ni kena ada berapa banyak like, gambar ini kena ada berapa banyak like. Bagaimana Yana? KPI itu tiada, tetapi dia akan menjadi seperti kalau bilangan likes ataupun kita punya insights itu tidak setiap
setimpal dengan bilangan followers yang kita ada, mm-hmm. ini mungkin akan menimbulkan kegusaran dalam hati masyarakat macam ini. Dia ni beli ke apa ke? Mm-hmm. Jadi mungkin untuk selebriti ini adalah sesuatu yang kami titik beratkan, terutamanya apabila kita bekerja dengan klien. Yeah. Apabila kita bekerja dengan brands dan sebagainya, ini antara perkara yang perlu kita revert kembali kepada klien dari segi insight. Okey. Yana, ini perkongsian daripada Yana. Ustaz Puan Mahyana dan juga Anne. Bila kita bercakap tentang perkongsian ini, ada perkongsian sememangnya adalah perkongsian yang disebabkan oleh komitmen, tuntutan kerja dan sebagainya. Tetapi yang kita nak kongsikan di sini adalah tentang riak. Kalau mungkin Ustaz dahulu boleh kongsikan kepada penonton kita secara ringkasnya apa yang kita boleh faham, apa itu yang dimasukkan sebagai riak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fiza, Buaina, Anne dan Mahyana, Sizat dan Nonton yang dalam tak sekalian. Baik, bila sebut tentang riak ini membawa erti iaitu apa menunjukkan atau memperlihatkan suatu amalan atau kepada satu perkara kepada orang lain. Maknanya dalam kata ringkas iaitu menunjuk-nunjuk. Jadi sebab itu kalau kita Islam ini tidak melarang kita kaya, Islam tidak melarang kita dalam harta, Islam tidak melarang kita memperlukan harta. Tetapi yang Islam larang iaitu apa? Kita riak iaitu menunjukkan apa yang ada pada kita. Kenapa Islam larang? Kerana takut dengan sifat dan sikap yang riak yang ada pada kita ini boleh mempengaruhi kepada sifat-sifat dan sikap. Okay, contoh, di akhir-akhir ini kalau kita tengok perkembangan yang tidak sihat apabila ada orang yang mengambil gambar diri dengan kereta orang lain. Mengambil gambar sendiri dengan rumah orang lain. Mengambil gambar sendiri dengan harta orang lain. Kenapa? Kerana perkara tersebut adalah terpengaruh dengan sifat dan sikap ada orang yang suka menunjuk-nunjuk harta dan sebagainya. Itu perkara yang bagus. Okay. Dan yang kedua, saya nak sebut di sini iaitu apa? Kita boleh faham, kita melihat, kalau orang lihat kita kaya dan banyak harta, bersyukurlah. Kerana itu satu anugerah daripada Allah. Sebab kekayaan itu milik Allah. Kita nak tunjuk kita kaya, itu satu penyakit. Sebab kalau orang yang tak pandang kita ini kaya atau tak pandang kita ini penyakit banyak harta, kita akan sakit dan kita akan derita. Itu ringkas. Baik, takutnya bila kita sendiri tidak sedar yang sebenarnya kita ni riak, itu lebih berpenyakit sebenarnya. Dan Puan Mahyana, kalau boleh kongsikan juga kan, dari sudut psikologinya, bagaimana seseorang itu boleh menjadi riak? Apakah personaliti yang ada pada mereka ni? Okey, saya. Puan Mahyana. Puan Mahyana. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Ustaz Jazlan and dan juga Fiza dan Uyaina. Bila disebut tentang riak dari segi psikologi, sebenarnya orang yang bertindak begitu, kita katakan ia sebagai ada unsur-unsur kemelekatan ataupun ada unsur-unsur keakuan, di mana dia rasa apa yang dia dapat, macam Ustaz Jazlan sebut tadi, dia rasa apa yang dia dapat tu dia punya, apa yang dia ada tu dia punya, mungkin tumpang je rumah orang, kereta orang, tapi dia nak rasa dilihat, dia nak rasa dihormati, nak rasa dikagumi dan sebagainya. Itu seolah-olah ada kemelekatan atau ada keakuan atau istilahnya ego. Dan itu, ego ni istilah kita, istilah netizen pakai kan. Dan itu sebenarnya kemungkinan itu betul dia punya, itu betul, bukan betul dia punya, orang lain je saja nak menunjuk-nunjuk. So secara sebenarnya kalau ada keakuan ini, apa yang kita buat sebenarnya bukan tulus dari hati kita. Kalau betul orang itu berharta, dia nak tunjuk, dia nak bagi, itu sebenarnya mungkin niatnya ke arah kebaikan kan. Sedangkan Rasulullah pun even buat baik, ada orang nampak dan kita boleh ikut. Kita boleh tengok even mufti buat baik, kita boleh ikut. Tapi kalau kita kata tunjuk sekadar untuk kita namakan dia riak, dan itu sebenarnya dia terasa terlalu, istilahnya keakuan tadi tu. Dia rasa dia punya, dia rasa ini aku punya, dan dia tak rasa dari segi situ.
mungkin apa yang dia ada tu adalah betul dia punya. Contohnya dia mungkin ada pangkat, dia mungkin ada harta, dia mungkin ada anak-anak yang berjaya, dia mungkin ada macam-macam dalam hidup dia. Dan dia share, dia kongsi, macam Uyaina cakap tadi, dia kongsi mungkin untuk dapatkan like saja, ataupun dia kongsi untuk mendapatkan respon-respon dan sebagainya. Setiap kita risau, mungkin dia kongsi adalah salah satu dari bentuk trauma yang dia ada. Contohlah, dia ada trauma tertentu terhadap mungkin orang, mungkin situasi dan sebagainya, dan dia menunjuk-nunjuk untuk mendapat perhatian. Perhatian, dia boleh jadi perhatian positif atau negatif. Orang kutuk pun jiwa dia seolah-olah orang bagi perhatian. Ataupun orang puji, itu pun jiwa dia rasa orang bagi perhatian. Dan perhatian itulah yang difokus oleh orang yang mungkin beginilah yang menunjuk-nunjuk riak dan menunjuk-nunjuk ini. Dan orang kata bad publicity is still publicity. Tapi itulah dia, sama ada bad publicity itu juga boleh membawa manfaat kepada orang sekeliling kita. Sebab kadang-kadang tanpa kita sedari, apa yang kita kongsikan itu mungkin boleh menjadi satu trauma kepada orang lain juga. Mungkin boleh menjadi kesan yang buruk kepada orang lain juga. Ini kita nak tanya kepada Anne. Kalau kita lihat Anne, hari ini landscape kehidupan kita dah berubah. Satu ketika dahulu, ketika beberapa tahun dahulu, kita tidak sentiasa 24 jam bersama dengan media sosial. Tapi hari ini kehidupan kita ini memang dipenuhi, didampingi dengan era digital dan juga media sosial. Bagi Anne sendiri, adakah Anne sendiri sebagai seorang yang senior, berpengalaman, kalau kita lihat hari ini dengan berbeza dengan cara penyampaian ataupun perkongsian hari ini, semuanya dikongsikan di media sosial. Tapi saya kira Anne adalah sedikit berbeza, tidak menggunakan media sosial sebagai satu orang kata kunci utama untuk promosi diri. Untuk promosi diri. Jadi apa yang Anne lakukan sebenarnya kalau kita cakap tentang riak ini? Okey, sebenarnya riak ni macam saya tengok sekarang kebanyakan artis-artis kita banyak, sebab kita ada media sosial. Masa zaman saya dulu tak ada media sosial. Tahun 80-an, 90-an tu memang tak ada. Jadi dengan adanya platform media sosial ni, mereka menggunakan platform ni adalah untuk tujuan promosi diri sendiri. Tapi kadang-kadang bila mereka promote diri sendiri tu, ada yang jadi riak. Maksudnya macam terlalu show off, you know. So jadi saya kalau you all perasan lah, saya punya IG saya tak ada macam tunjuk benda-benda yang tu. Saya akan tunjuk benda-benda yang saya shooting, kerja saya, itu saja. Jadi bagi saya, kalau kita nak cakap pasal riak ni, sebagai seorang selebriti, kita kena jaga etika kita and tata tertib kita and personality kita. Jangan kita nampak terlalu murah dekat dalam media sosial. Okay? Kita kena nampak eksklusif. Ini bagi artis-artis yang macam kita orang lah. Macam artis-artis yang baru buat masa sekarang ni, tak salah untuk you all nak tunjulkan, nak promosi diri ke apa. Tapi kadang-kadang ada jatuh riak, macam show off, beli barang tu, beli barang ni, and then show off, you know. Sebab kita kena fikir di sebelah pihak yang lain. Maksudnya macam mungkin ada pihak yang lain tu mereka tidak mampu. Especially macam kalau kita pergi makan, nak tunjuk-tunjuk makan mewah. Saya ada kawan-kawan yang macam tu. Bila nak makan je, nak ambil gambar. Alamak, saya stres lah. Saya akan cakap straight forward je. Boleh tak jangan ambil gambar? Tak apalah, kita tunjuklah kita makan sedap-sedap. Jangan. Saya cakap, because kita makan sedap, ada orang yang tengok, mungkin orang tu tidak mampu, dia tengok kita makan. Jadi kita akan, apa orang kata, apa ni, menyentuh hati dia. Maksudnya dah jatuh rosa untuk kita. You know? Jadi kita tolonglah. Jadi saya minta, tak payahlah kita nak tunjuk makan sedap-sedap, nak ambil gambar kat hotel mewah. Kan? That one, saya rasa sekarang ni terlampau macam, terlampau murah sangat. Terlampau murah sangat. Artis-artis kita ni, promosi diri ni terlampau murah. Jadilah seorang artis yang promote diri, yang orang kata yang ada orang kata ada harga, ada kelas. Janganlah semua benda you all nak share dalam media sosial. Kalau kita tengok orang-orang kaya dekat dunia ni, macam Bill Gates semua, tak ada pun orang tunjuk baling duit ke, pijak duit ke. Betul tak saya cakap? Saya rasa mentaliti orang Malaysia ni je, bila kaya raya nak tunjuk semua benda. Jadi saya rasa, betul tak Ustaz saya cakap? Betul. Kalau saya tengok dekat dunia-dunia lain, mereka tak ada show off apa pun. Kalau mereka show off pun tak apalah, mereka bukan agama orang Islam. You know, kita ada satu agama Islam kita yang membezakan kita dengan mereka. Maknanya kita tidak boleh riak, tidak boleh tunjuk. Kadang-kadang bila kita tunjuk makan tu, bila saya nak post, alamak kesian, mungkin ada orang yang tak makan lagi ni.
Oh, jadi tak boleh. Kecuali kita boleh pamerkan benda tu. Kalau let's say, okay Kak Anne, saya ada sedikit bantuan yang saya nak bagi pada Kak Anne. Boleh tak Kak Anne bagi bantuan ni on behalf of saya? Dan itu saya terpaksa buat. Okay, saya terpaksa buat, saya terpaksa tunjuk. Okay, betul ini saya dah bagi bantuan ini kepada mereka-mereka. Sebab saya mewakili mereka. Tapi kalau bila you all macam tunjuk riak, tunjuk kereta besar, tunjuk baling duit, tunjuk pijak duit, Allahu Akbar. Saya kadang-kadang saya tengok kita punya industri, media kita ni dah banyak disalahgunakan. Disalahgunakan dengan cara yang tidak betul. Jadi saya minta lah, bukanlah saya nak condemn ke apa, tapi masalahnya okey, untuk tujuan promosi barang ke apa ke, tidak ada masalah. Tapi promosi barang jualan tu mungkin dia orang punya content marketing tu kadang-kadang agak mengecewakan kan, tapi mungkin itu cara mereka, tapi saya tak nampak pun orang luar negara buat marketing cara macam tu. Okey, ada di Malaysia. Okey, berbalik pada apa yang Anne katakan tadi tu, saya kira ini memang satu perkongsian yang bukan saja luahan perasaan Anne, ramai juga dalam kalangan penonton-penonton dan juga netizen yang ada pendapat yang sama. Kita nak terus tanya kepada ustaz ni, apa yang dikatakan oleh Anne ini dan apa yang mungkin Puan Mariana boleh kongsikan selepas ini. Apa yang Anne katakan tadi, kalau kita lihat orang-orang berjaya di dunia memang mereka tak melakukan perkara sebegitu. Low profile. Kalau kita lihat, tetapi hari ini dalam dunia kita hari ini, malahan Kerajaan Akbar semalam juga mengatakan bahawa ada terdapat ramai individu-individu yang mana mereka menyewa kereta dengan harga kos lebih kurang RM8,000 sehari semata-mata untuk menunjukkan bahawa mereka ini berjaya dalam perniagaan dan sebagainya. Berbalik kepada apa yang Anne katakan tadi. RM8,000 semata-mata untuk bergambar dengan kereta-kereta mewah dan sebagainya. Kita bercakap dalam konteks sudut pandang dan sisi agama kita, Ustaz. Kita agama Islam, kita diajar untuk sentiasa bersikap sederhana, tidak menunjuk dalam masa yang sama menjaga hati orang lain. Seperti apa yang Anne katakan tadi, saya sangat suka yang mana kita kongsi beg tangan mahal. Kalau kita cakap, kadang-kadang orang cakap, awak tu yang busuk hati, awak tu yang apa tak suka dengan kejayaan orang lain. Bukan begitu. Tetapi bagaimana kita meletakkan pula diri kita. Kadang-kadang hari ibu pun kita nak kongsikan ucapan terima kasih, sayang kita kepada ibu kita, penghargaan kepada ibu kita. Tapi rupa-rupanya ada kawan-kawan kita yang dari kecil anak yatim piatu, anak yatim yang tidak pernah merasakan kasih dan sayang seorang ibu. Jadi bagaimana sebenarnya perkongsian kita itu dalam masa yang sama nak beri manfaat kepada orang, tapi tak naklah rasa riak, macam tadi Anne kata tunjuk duit, baling duit, makanan tak habis, dibuang dan sebagainya, sedangkan ramai lagi orang yang menderita kesusahan, kesedihan, apatah lagi dalam tempoh pandemik ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, benda ni besar sebenarnya tau. Dan perkara yang pertama saya sebut dalam hal ini yang perlu kita perbaiki, kita semua ni, iaitu berkaitan dengan hati. Hati ni terletaknya sifat mazmumah. Sifat yang tercela dan tercela, salah satu iaitu apa, biar. Dia ada mazmumah dan mahmudah. Yang mudah ni bagus. Yang mazmumah ni sifat tercela dan terkutuklah. Okey, bagaimana kita faham benda ni? Perkara yang kita nak kena tahu, kenapa seorang ni punya sifat riak dan sebagainya. Pertama, mereka ni suka kepada pujian. Macam tadi Mahaya katalah. Dia nak berkenan. Yang kedua, dia nak memburu kemasyhuran untuk terkenal, untuk ternama dan tidak terpandang. Sebab tu saya boleh sewa kereta satu untuk gambar hari. Kalau tu sewalah kereta saya pun nak. Agak RM8,000 tu. Okey. Dan yang kita takut dia dikritik dan dicerca oleh orang lain. Ini masalah juga. Kita ni kena faham tau. Maknanya hidup ni memang dalam ujian yang begitu banyak, dan kita tak perlu takut dengan kritikan dan cercaan. Kerana apa? Macam yang saya katalah, 10 orang kita, 10 orang kita, sebenarnya 7 tak suka kita. Kalau 3 orang suka kita tu bonus lah. Faham tak maksudnya? Kita tak kira orang-orang. Okey, yang kedua, dia cinta kepada kemewahan. Ini masalah cinta kepada kemewahan. Cinta kepada kehidupan dunia yang nak glamour, akhirnya dia nak dekat orang-orang kayangan. Saya tak sebut kayangan kan. Banyak, ada tak juga kayangan lah. Dan akhirnya satu yang paling besar, kita lupa, makna kita lupa bahawa sesungguhnya akhir kehidupan kita dengan kematian. Bila mana kita tahu hal demikian, kita tahu kita tak ada apa-apa. Harta yang ada pada kita ni lah, yang saya pakai ni, yang kita pakai ni, yang ni kita pakai, yang kat rumah, yang apa kereta kita, harta kita berlambak tu, itu semua milik, iaitu waris kita. Bila-bila kita boleh pergi, dan di situlah waktu itu kita tak bawa apa-apa melainkan amalan. Saya nak sedarkan diri saya, berkongsi, mudah-mudahan kita menjadi satu perkara yang paling besar. Buat mazmumah, ganti dengan sifat mahmudah,
insya-Allah penyakit riak takabur ni akan hilang. Perhatikan makna kelebihannya daripada kita Allah beri, dan rahmatilah orang yang ada kekurangan yang di bawah kita. Kerana apa? Dengan kita melihat kekurangan orang lain, insya-Allah kita akan terus jadi hamba Allah yang bersyukur. Insya-Allah, amin. Sebab kita kena ingat macam yang ustaz katakan tadi, semua ni adalah pinjaman. Baik, saya tertarik nak baca satu perkongsian oleh rakan kita di Facebook dari Umi Wahidah Muhammad yang berkata, "In my opinion, riak ataupun humble bragging ni berpunca daripada adanya social media. We tend to show everything off on our social media. Lagi-lagi adanya term influencer." Mungkin ini adalah masalah sosial yang kita hadapi sekarang dengan advancement of technology, kemajuan teknologi dan juga adanya social media. Kalau boleh, saya nak tanya kepada Puan Mahyana. Kadang-kadang kita bercakap dari sudut riak itu kepada orang yang dikatakan menunjuk itu. Bagaimana pula dari sudut orang yang melihat? Kadang-kadang ada orang berkata, kalau kita lihat sesuatu itu dari sudut yang positif, maka positiflah ini akan jadi. Kalau kita melihat sesuatu itu dari mata yang jahat, evil eyes, dan hati yang cemburu, itu juga adalah sesuatu masalah penyakit jiwa juga. Sama seperti riak. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita capai the middle ground ataupun tengah-tengah antara tidak riak bagi seseorang yang berkongsi kehidupannya, dan orang yang melihat ini juga tidak berasa iri dan cemburu terhadap orang yang berkongsi tentang kehidupannya. Silakan Puan. Okey, terima kasih Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini sebenarnya kita tidak tahu apa sebenarnya niat kita. Kita cuma andaikan aja dia tu mungkin ada sifat-sifat mazmumah dalam diri dia. Dia mungkin ada sebenarnya niat dia yang baik yang kita tak tahu sebenarnya niat dia yang baik itu. So kita sebagai orang yang melihat ni, saya kira kita yang melihat ni kita boleh tengok dengan mata lebah. Kan? Mata lebah dia tengok kebaikan di sebalik apa juga yang ada. Kalau kita jadi mata lalat, kan, kita akan cari benda buruk je dari orang. So dengan mata lebah sebenarnya apa juga depan kita, kita akan nampak dari sudut positif. Walaupun positif itu cuma satu dalam seribu. Mungkin ada elemen positif dekat situ. So saya nak sharekan mungkin tips lah yang kita boleh ambil. Kan? Silakan, yang pertama adalah, yang terbaik adalah kita nasihat. Dan nasihat ni bukanlah kita boleh bambu dia balik dekat social media. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya menimbulkan api. Api kemarahan dan sebagainya. Yang terbaik adalah yang rapat dengan dia. Kita kata orang yang dah ada repo dengan dia. Maksudnya kita dah kenal orang tu, kita dah rapat dengan dia, kita tahu macam mana keadaan dia. Dan kita boleh minta tolong orang tu lah tegur dia, sebab orang tu paling rapat dan paling faham dia. Kita yang dia tak kenal siapa-siapa, entah engkau kan. Dia pun nak bambu aku kan. Dekat social media apa, siapa lah macam tu. So dia akan timbul lah ketegangan dekat situ. Itu yang pertama, nasihat dan melalui orang yang dia rapat dan kenal. Yang kedua, kita boleh just ignore yang tidak elok yang kita pandang. Maksudnya kita buat tak tahu seolah-olah ia tidak wujud. So ignore adalah sebenarnya untuk kita stop keinginan untuk dilihat dan dipertontonkan sesuatu yang tidak elok. Kan kita buat tak tahu je, buat seolah tak nampak dan tak dengar. So dia tidak memberi sumbangan kepada orang marah ke, orang puji ke, dia rasa bangga kan. Satu lagi, yang ketiga ini saya kira yang paling penting lah. Kita doa dalam hati kita supaya orang ini diberi hidayah. Orang ini, kita tak tahu sekarang dia macam tu. Kita tak tahu ke depan hari. Mungkin dia lebih bagus dari kita, kan? So, kita doa dalam hati. Doa kita kepada saudara Muslim kita, kan Ustaz? Yang kita tak kenal pun, even dalam social media ke dekat mana-mana kita nampak. Kita doa tulus dari hati kita. Moga Allah beri dia hidayah. Allah beri kita hidayah juga untuk lebih baik dari satu hari ke satu hari yang lain. Okay. InsyaAllah. Baiklah, Puan Yana. Itu satu perkongsian yang cukup-cukup bagus. Kan? Sebenarnya bagaimana untuk kita sebenarnya ini juga audit diri kita. Lah. Sebelum kita nak bersangka buruk terhadap orang lain, kita pun perlu audit diri kita. Tetapi kita nak mencari sesuatu, nak berkongsi sesuatu. Ini di tahun 2021. Kalaulah kita membiarkan perkara ini berlaku, perkongsian yang tanpa batasan, perkara-perkara yang kadang-kadang dianggap benda-benda yang silap pun kita ambil titik tengah yang kita beranggapan benda itu tak ada masalah dan juga mudah. Apa akan berlaku dalam tempoh 10 ataupun 20 tahun
akan datang kepada generasi kita ini? Adakah ini mereka akan tidak ada lagi rasa malu, mereka tidak akan ada rasa berhati-hati? Adakah mereka akan beranggapan bahawa menunjuk-nunjuk ataupun berkongsi apa sahaja di media sosial ini bukanlah lagi satu privacy? Kalau mungkin Puan Yana nak kongsikan, apa yang kita perlu kongsikan sebagai peranan kita sebagai anggota masyarakat? Okey, untuk yang itu sebenarnya memang kita perlu ada had batasan lah sebenarnya. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang bagus, apa yang tidak bagus. Untuk yang ini saya rasa yang paling penting kita kembali kepada kesedaran ataupun dalam psikologi kita sebut mindfulness. Mindfulness. Kita ada kesedaran diri terhadap apa yang kita buat. Jadi kalaulah semua orang ada kesedaran diri atau ada mindfulness terhadap apa yang dia lakukan setiap hari, ini akan jadi satu seolah-olah satu kewaspadaan untuk dia bertindak dan berbuat sesuatu. Dan kalaulah itu dah menjadi isu atau dah jadi macam isu dalam masyarakat, orang bertanggungjawab dalam masyarakat tu perlu tegur lah. Dia perlu main peranan. So macam mana nak meningkatkan mindfulness tu? Sebenarnya saya nak tunjuk contoh simple aja. Andaikan kita ini dalam satu triangle ni, kita ada minda kita, kita perlu mindful terhadap apa yang kita fikir. Kita ada tingkah laku kita, kita perlu mindful, sedar terhadap tingkah laku kita. Kita ada emosi kita, kita perlu sedar juga terhadap respons emosi kita. Kalau kita sedar keadaan ini dan kita ada jarak terhadap apa yang berlaku dalam mind, body, emotion ini, tindakan kita akan jadi lebih baik dan lebih bagus. Dan di luar yang kita nampak yang tidak elok, ada cara mungkin kita boleh berfungsi untuk menegur dan sebagainya. Dan tidak berterusan begitu. Betul. Saya suka bila Puan Mahmiana berkongsi tentang peranan dan bercakap juga tentang peranan. KN, kalau KN boleh kongsikan sebagai seorang yang public figure, pelakon, di hujung perbincangan kita ni kan KN, mungkin ada pesanan yang nak disampaikan bukan sahaja untuk rakan-rakan selebriti yang lain, tetapi untuk kita semua, kerana sifat riak, ujub, takabur, iri hati ini adalah sifat manusiawi yang ada dalam diri kita tanpa kita sedar. Okey, pesanan KN lah kepada semua selebriti-selebriti dekat Malaysia. Dia sebenarnya macam ni, dia terpulang pada hati. Apa benda pun hati kita. Hati kita, sama ada adakah hati kita ini nak menunjukkan riak ataupun adakah kita hati kita ini nak kesian dekat orang. Jadi bagi saya yang paling penting sekali dalam hidup kita adalah hati kita. Apa yang kita nak buat dan nak buat itu kita. Jadi pada artis-artis Malaysia, gunalah social media tu dengan dengan betul. Maksudnya kita ni adalah public figure. Apa benda yang kita buat orang akan ikut. Okey. Jadi saya rasa untuk kita nak mendapat pahala pun senang sebenarnya. Kan? Betul tak dekat social media ni? So you kongsi benda-benda yang baik, jadi orang ikut. Jadi you dapat pahala. Itu saja. Jadi kalau you kongsi benda-benda yang riak macam show off this and that, orang pun tak salah kalau netizen nak kecam. Sebab kadang-kadang apa yang you all buat tu membuatkan netizen naik menyampah. You know? So jadi public figure ni kena sangat berhati-hati dalam social media. Apa yang you nak post, apa yang you all nak marketkan, kalau ada produk ke apa. Tapi mungkin dengan cara mereka sendiri. Tapi saya tak tahulah, itu mungkin artis yang biasa-biasa yang kat luar sana. Tapi bagi saya sebagai pelakon senior, saya nasihatkan kepada adik-adik yang baru-baru, artis-artis baru, okay, dan juga artis-artis senior saya juga, you know. So kita berbalik kepada gunalah media sosial, media sosial ni dengan platform yang betul. Promote, kita guna untuk promote drama kita, kan? Kalau hari-hari you apa promote benda tentang diri you dalam social media, maknanya you dah tak ada life. You faham tak? Semua benda you nak share. Jadi tidak ada sedikit reserve untuk diri you sebenarnya. So you nak all public to know everything what you you know, but I think this is macam I think ada sikit sick lah. Sick. Kita panggil dia sakit. You know, setengah orang bila dia tak dapat buat, dia tak dapat upload makan tu, tiap kali nak ambil, nak beli makan, dapat je nak upload. Kalau dia tak dapat tu, dia macam tak boleh. Yang penting tunjuk harga. That's why I call it, they are
sick people. Mm-hmm. So, you know, you are sick. There's something wrong with you, you know. So jadi kita jangan jadi orang yang sick. Apa benda pun berpunca pada hati kita. Mm-hmm. Promotlah, gunalah media sosial ni dengan betul. Mm-hmm. Ya. Itu je. Betul. Kadang-kadang nak kongsi gambar makanan tu tak apa, tapi nak kongsikan make sure nampak harga. No. Itu yang masalah. Itu riak. Dan saya kira apa yang dikongsikan oleh Kak Anne tadi adalah ringkasan terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Ustaz Jazlan Abdullah, Kak Anne Abdullah dan juga Puan Mahyana Mohtar atas perkongsian dan pesanan untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih semua wanita hari ini. Terima kasih semua. Perbincangannya ringkas tapi padat dengan pelbagai perkongsiannya. Rumusannya kita buat hujung nanti, Yana. Tapi sebelum tu kita nak berehat dahulu. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hey, apa ni? Nantilah kejap. Kenapa ni? Dah sebulan tak makan, kenapa? Sabarlah, Wafi. Laparlah, Mama. Alah, sabarlah, kejaplah. Mama nak upload ke FB ni. Ya Allah. Saya ingatkan sekejap kenapa nak ambil gambar. Ingatlah suruh budak dia baca doa ke apa. Ibu ni. Papa, Mama tu sebenarnya nak menunjuk-nunjuk dekat kawan dia tu. Yang nama Sofia. Semalam, kawan Mama letak gambar stick tau. 40 orang lain. Ni Mama letak gambar kita breakfast makan nasi lemak. 15 orang je like. Mama kalah lah. Ini agaknya ni nak 60 like ke ini agaknya ni? You, ni nak cakap dengan you ni eh. Tak payahlah breakfast, lunch, dinner, supper, segala benda you nak ambil gambar. Ha, nak upload Instagram, FB apa benda semua. You tahu tak? Menurut kajian, orang macam you ni kategori sakit jiwa tau. Semua benda nak upload. Oh, I sakit jiwa lah. Habis juta-juta orang yang masuk dekat FB tu sakit jiwa lah semua yang upload tu. Ah, sama lah. Yang PLS semua nak upload. Ah, lepas ni akan apa? Hal rumah tangga, masalah rumah tangga, semua nak ambil gambar, semua nak cerita kat orang. Semua nak menarik perhatian, attention seeker. Tak eloklah macam tu. Kita ni pun nak makan dia dah macam tak ada life dah. Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak sedutan dari drama Kifarah. Kalau kita tengok Farhin Ahmad pun muda lagi dalam drama tu. Tapi Yana nak pesan juga kat Farhin dan Farhin. Bawa tenang. Dan Afiza, ini sebenarnya topik yang kita nak bincangkan pada hari ini seperti yang telah kami war-warkan tadi, iaitu berkenaan dengan bahaya bahana riak. Betul ke kalau orang yang suka upload di media sosial ni ada masalah jiwa? Takut juga tu. Upload tu mungkin satu hal, tapi bila upload kita memang nak tengok berapa banyak likes yang kita dapat. Adakah memang itu kehidupan yang kita inginkan? Adakah kita sedar bahawa apa yang kita kongsikan itu sama ada dapat memberi manfaat, dapat memberi kebaikan ataupun membawa lebih banyak keburukan kepada diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita? Ini yang nak kita kongsikan bersama dengan tiga panelis kita yang telah pun bersedia dalam talian ketika ini. Kalau boleh kita perkenalkan, yang pertama kita bersama dengan orang kata ini thorn among the roses lah, kan? Seekor kumbang dalam taman bunga. Kita bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah selaku pendakwah bebas. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Okey, dan kita juga bersama dengan Puan Mahyana Mohtar yang merupakan pengerusi Hub Counseling dan Kesejahteraan Universiti Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar Puan? Waalaikumsalam warahmatullahi semua. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Dan kita juga bersama dengan Anne Abdullah yang merupakan Presiden Gagasan Transformasi Anak Seni GTAS yang juga merupakan seorang pelakon senior. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam semua. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi bersama kami. Okey, sebab tadi sedutan drama tu ada cakap pasal likes di Instagram. Saya nak tanya soalan pertama kepada Uyaina. Oh, saya. Okey, Yana, bila Yana letak gambar di Instagram, kadang-kadang kita faham sebagai selebriti ataupun seorang yang berpengaruh, apa yang kita perlu kadang-kadang berkongsi gambar di media sosial kerana itu adalah kerana keperluan tajaan, keperluan komitmen pekerjaan dan sebagainya. Betul. Tapi kalau Yana sendiri, adakah Yana meletakkan KPI? Maksudnya, okey, gambar ni kena ada berapa banyak like. Gambar ini kena ada berapa banyak like. Bagaimana Yana? KPI itu tiada, tetapi dia akan menjadi seperti kalau bilangan likes ataupun kita punya insights itu tidak setimpal dengan bilangan followers yang kita ada. Ini mungkin akan menimbulkan kegusaran dalam hati masyarakat. Macam ini, dia ni beli ke
apakah. Jadi mungkin untuk selebriti ini adalah sesuatu yang kami titik beratkan, terutamanya apabila kita bekerja dengan klien. Apabila kita bekerja dengan brands dan sebagainya, ini antara perkara yang perlu kita revert kembali kepada klien dari segi insight. Okey. Yana, ini perkongsian daripada Yana. Ustaz, Puan Mahyana dan juga Anne. Bila kita bercakap tentang perkongsian ini, ada perkongsian sememangnya adalah perkongsian yang disebabkan oleh komitmen, tuntutan kerja dan sebagainya. Tetapi yang kita nak kongsikan di sini adalah tentang riak. Kalau mungkin Ustaz dahulu boleh kongsikan kepada penonton kita secara ringkasnya apa yang kita boleh faham, apa itu yang dimasukkan sebagai riak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fiza, Buaina, Anne dan Mahyana, Fiza dan Nonton yang dalam tak sekalian. Baik, bila sebut tentang riak ini, riak ini membawa erti iaitu apa, menunjukkan atau memperlihatkan suatu amalan atau kepada satu perkara kepada orang lain. Maknanya dalam kata ringkas iaitu menunjuk-nunjuk. Jadi sebab itu kalau kita Islam ini tidak melarang kita kaya, Islam tidak melarang kita banyak harta, Islam tidak melarang kita memperlukan harta. Tetapi yang Islam larang iaitu apa? Kita riak iaitu menunjukkan apa yang ada pada kita. Kenapa Islam larang? Kerana takut dengan sifat dan sikap yang riak yang ada pada kita ini boleh mempengaruhi daripada sifat-sifat dan sikap. Contoh, di akhir-akhir ini kalau kita tengok perkembangan yang tidak sihat apabila ada orang yang mengambil gambar diri dengan kereta orang lain. Mengambil gambar sendiri dengan rumah orang lain. Mengambil gambar sendiri dengan harta orang lain. Kenapa? Kerana perkara tersebut adalah terpengaruh dengan sifat dan sikap ada orang yang suka menunjuk-nunjuk harta dan sebagainya. Itu perkara yang bagus. Okay. Dan yang kedua, saya nak sebut di sini iaitu apa? Kita boleh faham, eh? Kita melihat, kalau orang lihat kita kaya dan banyak harta, bersyukurlah. Kerana itu satu anugerah daripada Allah. Sebab kekayaan itu milik Allah. Kita nak tunjuk kita kaya, itu satu penyakit. Sebab kalau orang yang tak pandang kita ini kaya atau tak pandang kita ini penyakit banyak harta, kita akan sakit dan kita akan derita. Itu ringkas. Baik, takutnya bila kita sendiri tidak sedar yang sebenarnya kita ni riak, itu lebih berpenyakit sebenarnya. Dan Abang Mahyana, kalau boleh kongsikan juga kan, dari sudut psikologinya, bagaimana seseorang itu boleh menjadi riak? Apakah personaliti yang ada pada mereka ni? Okey, saya. Abang Mahyana. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Ustaz Jazlan and dan juga Fiza dan Uyaina. Bila disebut tentang riak dari segi psikologi, sebenarnya orang yang bertindak begitu, kita katakan ia sebagai ada unsur-unsur kemelekatan ataupun ada unsur-unsur keakuan, di mana dia rasa apa yang dia dapat, macam Ustaz Jazlan sebut tadi, dia rasa apa yang dia dapat tu dia punya, apa yang dia ada tu dia punya, mungkin tumpang je rumah orang, kereta orang, tapi dia nak rasa dilihat, dia nak rasa dihormati, nak rasa dikagumi dan sebagainya. Itu seolah-olah ada kemelekatan atau ada keakuan atau istilahnya ego. Dan itu, ego ni istilah kita, istilah netizen pakai kan. Dan itu sebenarnya kemungkinan itu betul dia punya, itu betul, bukan betul dia punya, orang lain je saja nak menunjuk-nunjuk. So secara sebenarnya kalau ada keakuan ini, apa yang kita buat sebenarnya bukan tulus dari hati kita. Kalau betul orang itu berharta, dia nak tunjuk, dia nak bagi, itu sebenarnya mungkin niatnya ke arah kebaikan kan. Sedangkan Rasulullah pun even buat baik, ada orang nampak dan kita boleh ikut. Kita boleh tengok even mufti buat baik, kita boleh ikut. Tapi kalau kita kata tunjuk sekadar untuk kita namakan dia riak, dan itu sebenarnya dia terasa terlalu, istilahnya keakuan tadi tu. Dia rasa dia punya, dia rasa ini aku punya, dan dia tak rasa dari segi situ.
mungkin apa yang dia ada tu adalah betul dia punya. Contohnya dia mungkin ada pangkat, dia mungkin ada harta, dia mungkin ada anak-anak yang berjaya, dia mungkin ada macam-macam dalam hidup dia. Dan dia share, dia kongsi macam Uyayna cakap tadi, dia kongsi mungkin untuk dapatkan like saja, ataupun dia kongsi untuk mendapatkan respon-respon dan sebagainya. Setiap kita risau, mungkin dia kongsi adalah salah satu dari bentuk trauma yang dia ada. Contohlah, dia ada trauma tertentu terhadap mungkin orang, mungkin situasi dan sebagainya, dan dia menunjuk-nunjuk untuk mendapat perhatian. Perhatian, dia boleh jadi perhatian positif atau negatif. Orang kutuk pun dia seolah-olah orang bagi perhatian. Ataupun orang puji, itu pun jiwa dia rasa orang bagi perhatian. Dan perhatian itulah yang difokus oleh orang yang mungkin beginilah yang menunjuk-nunjuk riak dan menunjuk-nunjuk ini. Dan orang kata bad publicity is still publicity. Tapi itulah dia, sama ada bad publicity itu juga boleh membawa manfaat kepada orang sekeliling kita. Sebab kadang-kadang tanpa kita sedari apa yang kita kongsikan itu mungkin boleh menjadi satu trauma kepada orang lain juga. Mungkin boleh menjadi kesan yang buruk kepada orang lain juga. Ini kita nak tanya kepada Anne. Kalau kita lihat, and hari ini landscape kehidupan kita dah berubah. Satu ketika dahulu, ketika beberapa tahun dahulu, kita tidak sentiasa 24 jam bersama dengan media sosial. Tapi hari ini kehidupan kita ini memang dipenuhi, didampingi dengan era digital dan juga media sosial. Bagi Anne sendiri, adakah Anne sendiri sebagai seorang yang senior, berpengalaman, kalau kita lihat hari ini dengan berbeza dengan cara penyampaian ataupun perkongsian hari ini, semuanya dikongsikan di media sosial. Tapi saya kira Anne adalah sedikit berbeza. Tidak menggunakan media sosial sebagai satu orang kata kunci utama untuk promosi diri. Untuk promosi diri. Jadi apa yang Anne lakukan sebenarnya kalau kita cakap tentang riak ini? Okey, sebenarnya riak ni macam saya tengok sekarang kebanyakan artis-artis kita banyak. Sebab kita ada media sosial. Masa zaman saya dulu tak ada media sosial. Tahun 80-an, 90-an tu memang tak ada. Jadi dengan adanya platform media sosial ni, mereka menggunakan platform ni adalah untuk tujuan promosi diri sendiri. Tapi kadang-kadang bila mereka promote diri sendiri tu ada yang jadi riak. Maksudnya macam terlalu show off, you know. So jadi saya kalau you all perasanlah saya punya IG, saya tak ada macam tunjuk benda-benda yang tu. Saya akan tunjuk benda-benda yang saya shooting, kerja saya, itu saja. Jadi bagi saya kalau kita nak cakap pasal riak ni, sebagai seorang selebriti, kita kena jaga etika kita and tata tertib kita and personality kita. Jangan kita nampak terlalu murah dekat dalam media sosial. Okay? Kita kena nampak eksklusif. Ini bagi artis-artis yang macam kita orang lah. Macam artis-artis yang baru buat masa sekarang ni, tak salah untuk you all nak tunjulkan, nak promosi diri ke apa. Tapi kadang-kadang ada jatuh riak macam show off, beli barang tu, beli barang ni and then show off. You know, sebab kita kena fikir di sebelah pihak yang lain. Maksudnya macam mungkin ada pihak yang lain tu mereka tidak mampu. Especially macam kalau kita pergi makan, nak tunjuk-tunjuk makan mewah. Saya ada kawan-kawan yang macam tu. Bila nak makan je nak ambil gambar. Alamak, saya stres. Saya akan cakap straight forward je. Boleh tak jangan ambil gambar? Takpelah, kita tunjuklah kita makan sedap-sedap. Jangan, saya cakap, because kita makan sedap. Ada orang yang tengok, mungkin orang tu tidak mampu, dia tengok kita makan. Jadi kita akan, apa orang kata, apa ni, menyentuh hati dia. Maksudnya dah jatuh rosa untuk kita, you know. Jadi kita tolonglah. Jadi saya minta, tak payahlah kita nak tunjuk makan sedap-sedap, nak ambil gambar kat hotel mewah, kan. That one, saya rasa sekarang ni terlampau murah sangat. Terlampau murah sangat artis-artis kita ni, promosi diri ni terlampau murah. Jadilah seorang artis yang promote diri yang orang kata yang ada orang kata ada harga, ada kelas. Janganlah semua benda you all nak share dalam media sosial. Kalau kita tengok orang-orang kaya dekat dunia ni macam Bill Gates semua, tak ada pun orang tunjuk baling duit ke, pijak duit ke. Betul tak saya cakap? Saya rasa mentaliti orang Malaysia ni je, bila kaya-kaya nak tunjuk semua benda. Jadi saya rasa, betul tak Ustaz saya cakap? Betul. Kalau saya tengok dekat dunia-dunia lain, mereka tak ada show off apa pun. Kalau mereka show off pun tak apalah. Mereka bukan agama orang Islam. You know? Kita ada satu agama Islam kita yang membezakan kita dengan mereka. Maknanya kita tidak boleh riak, tidak boleh tunjuk. Kadang-kadang bila kita tunjuk makan tu, bila saya nak post, alamak kesian, mungkin ada orang yang tak makan lagi ni.
Oh, jadi tak boleh. Kecuali kita boleh pamerkan benda tu. Kalau let's say, okay, Kak Anne, saya ada sedikit bantuan yang saya nak bagi pada Kak Anne. Boleh tak Kak Anne bagi bantuan ni on behalf of saya? Dan itu saya terpaksa buat. Mm-hmm. Okay, saya terpaksa tunjuk. Okay, betul, ini saya dah bagi bantuan ini kepada mereka-mereka. Sebab saya mewakili mereka. Mm-hmm. Tapi kalau bila you all macam tunjuk riak, tunjuk kereta besar, tunjuk baling duit, tunjuk pijak duit, Allahu Akbar. Saya kadang-kadang saya tengok kita punya industri, mm-hmm, media kita ni dah banyak disalahgunakan. Okay. Disalahgunakan dengan cara yang tidak betul. Jadi saya minta lah, bukanlah saya nak condemn ke apa, tapi masalahnya okey, untuk tujuan promosi barang ke apa ke, tidak ada masalah. Tapi promosi barang jualan tu mungkin dia orang punya content marketing tu kadang-kadang agak mengecewakan kan, tapi mungkin itu cara mereka, tapi saya tak nampak pun orang luar negara buat marketing cara macam tu. Okey, ada di Malaysia. Okey, berbalik pada apa yang Anne katakan tadi tu, saya kira ini memang satu perkongsian yang bukan saja luahan perasaan Anne, ramai juga dalam kalangan penonton-penonton dan juga netizen yang ada pendapat yang sama. Kita nak terus tanya kepada ustaz ini, apa yang dikatakan oleh Anne ini dan apa yang mungkin Puan Mariana boleh kongsikan selepas ini. Apa yang Anne katakan tadi, kalau kita lihat orang-orang berjaya di dunia memang mereka tak melakukan perkara sebegitu. Low profile. Kalau kita lihat, tetapi hari ini dalam dunia kita hari ini, malahan Kerajaan Akbar semalam juga mengatakan bahawa ada terdapat ramai individu-individu yang mana mereka menyewa kereta dengan harga kos lebih kurang RM8,000 sehari semata-mata untuk menunjukkan bahawa mereka ini berjaya dalam perniagaan dan sebagainya. Berbalik kepada apa yang Anne katakan tadi. RM8,000 semata-mata untuk bergambar dengan kereta-kereta mewah dan sebagainya. Kita bercakap dalam konteks sudut pandang dan sisi agama kita, Ustaz. Kita agama Islam, kita diajar untuk sentiasa bersikap sederhana, tidak menunjuk dalam masa yang sama menjaga hati orang lain. Seperti apa yang Anne katakan tadi, saya sangat suka yang mana kita kongsi beg tangan mahal. Kalau kita cakap, kadang-kadang orang cakap, awak tu yang busuk hati, awak tu yang apa tak suka dengan kejayaan orang lain. Bukan begitu. Tetapi bagaimana kita meletakkan pula diri kita. Kadang-kadang hari ibu pun kita nak kongsikan ucapan terima kasih, sayang kita kepada ibu kita, penghargaan kepada ibu kita. Tapi rupa-rupanya ada kawan-kawan kita yang dari kecil anak yatim piatu, anak yatim yang tidak pernah merasakan kasih dan sayang seorang ibu. Jadi bagaimana sebenarnya perkongsian kita itu dalam masa yang sama nak beri manfaat kepada orang, tapi tak naklah rasa riak, macam tadi Anne kata, tunjuk duit, baling duit, makanan tak habis, dibuang dan sebagainya, sedangkan ramai lagi orang yang menderita kesusahan, kesedihan, apatah lagi dalam tempoh pandemik ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, benda ni besar sebenarnya tau. Dan perkara yang pertama saya sebut dalam hal ini yang perlu kita perbaiki, kita semua ni, iaitu bab berkaitan dengan hati. Hati ni terletaknya sifat mazmumah. Sifat yang tercela dan tercela, salah satu iaitu apa, biar. Dia ada mazmumah dan mahmudah. Yang mudah ni bagus. Yang mazmumah ni sifat tercela dan terkutuklah. Okey, bagaimana kita faham benda ni? Perkara yang kita nak kena tahu, kenapa seorang ni punya sifat riak dan sebagainya. Pertama, mereka ni suka kepada pujian. Macam tadi Mahaya katalah. Dia nak berkembang. Yang kedua, dia nak memburu kemasyhuran untuk terkenal, untuk ternama dan tidak terpandang. Sebab tu, saya boleh sewa kereta satu untuk gambar hari. Kalau tu, sewalah kereta saya pun nak. Agak RM8,000 tu. Okey. Dan yang kita takut, dia dikritik dan dicerca oleh orang lain. Ini masalah juga. Kita ni kena faham tau. Maknanya, hidup ni memang dalam ujian yang begitu banyak, dan kita tak perlu takut dengan kritikan dan cercaan. Kerana apa? Macam yang saya katakan, 10 orang kita, 10 orang kita, sebenarnya 7 tak sebut kita. Kalau 3 orang kita tu bonus lah. Faham tak maksudnya? Kita tak kira orang-orang. Okey, yang kedua, dia cinta kepada kemewahan. Ini masalah, cinta kepada kemewahan. Cinta kepada kehidupan dunia yang nak glamour, akhirnya dia nak dekat orang-orang kayangan. Kita bangsa-bangsa kayangan kan? Banyak, ada tak ada kayangan lah. Dan akhirnya satu yang paling besar, kita lupa, makna kita lupa bahawa sesungguhnya akhir kehidupan kita dengan kematian. Bila mana kita tahu hal demikian, kita tahu kita tak ada apa-apa. Harta yang ada pada kita ni lah, yang saya pakai ni, yang kita pakai ni, yang ni kita pakai, yang kat rumah, yang apa, kereta kita, harta kita berlambak tu, itu semua milik, iaitu waris kita. Bila-bila kita boleh pergi, dan di situlah waktu itu kita tak bawa apa-apa melainkan amalan. Saya nak sedarkan diri saya, berkongsi, mudah-mudahan kita menjadi satu perkara yang paling besar. Buang mazmumah, ganti dengan sifat mahmudah,
insya-Allah penyakit riak takabur ni akan hilang. Perhatikan makna kelebihannya daripada kita Allah beri, dan rahmatilah orang yang ada kekurangan yang di bawah kita. Kerana apa? Dengan kita melihat kekurangan orang lain, insya-Allah kita akan terus jadi hamba Allah yang bersyukur. Insya-Allah, amin. Sebab kita kena ingat macam yang ustaz katakan tadi, semua ni adalah pinjaman. Baik, saya tertarik nak baca satu perkongsian oleh rakan kita di Facebook dari Umi Wahidah Muhammad yang berkata, "In my opinion, riak ataupun humble bragging ni berpunca daripada adanya social media. We tend to show everything off on our social media. Lagi-lagi adanya term influencer." Mungkin ini adalah masalah sosial yang kita hadapi sekarang dengan advancement of technology, kemajuan teknologi dan juga adanya social media. Kalau boleh, saya nak tanya kepada Puan Mahyana. Kadang-kadang kita bercakap dari sudut riak itu kepada orang yang dikatakan menunjuk itu. Bagaimana pula dari sudut orang yang melihat? Kadang-kadang ada orang berkata, kalau kita lihat sesuatu itu dari sudut yang positif, maka positiflah ini akan jadi. Kalau kita melihat sesuatu itu dari mata yang jahat, evil eyes, dan hati yang cemburu, itu juga adalah sesuatu masalah penyakit jiwa juga. Sama seperti riak. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita capai the middle ground ataupun tengah-tengah antara tidak riak bagi seseorang yang berkongsi kehidupannya, dan orang yang melihat ini juga tidak berasa iri dan cemburu terhadap orang yang berkongsi tentang kehidupannya. Silakan Puan. Okey, terima kasih Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini sebenarnya kita tidak tahu apa sebenarnya niat kita. Kita cuma andaikan aja dia tu mungkin ada sifat-sifat mazmumah dalam diri dia. Dia mungkin ada sebenarnya niat dia yang baik yang kita tak tahu sebenarnya niat dia yang baik itu. So kita sebagai orang yang melihat ni, saya kira kita yang melihat ni kita boleh tengok dengan mata lebah. Kan? Mata lebah dia tengok kebaikan di sebalik apa juga yang ada. Kalau kita jadi mata lalat, kan, kita akan cari benda buruk je dari orang. So dengan mata lebah sebenarnya apa juga depan kita, kita akan nampak dari sudut positif. Walaupun positif itu cuma satu dalam seribu. Mungkin ada elemen positif dekat situ. So saya nak sharekan mungkin tips lah yang kita boleh ambil. Kan? Silakan, yang pertama adalah, yang terbaik adalah kita nasihat. Dan nasihat ni bukanlah kita boleh bambu dia balik dekat social media. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya menimbulkan api. Api kemarahan dan sebagainya. Yang terbaik adalah yang rapat dengan dia. Kita kata orang yang dah ada repo dengan dia. Maksudnya kita dah kenal orang tu, kita dah rapat dengan dia, kita tahu macam mana keadaan dia. Dan kita boleh minta tolong orang tu lah tegur dia, sebab orang tu paling rapat dan paling faham dia. Kita yang dia tak kenal siapa-siapa, entah engkau kan. Dia pun nak bambu aku kan. Dekat social media apa siapa lah, macam tu. So dia akan timbul lah ketegangan dekat situ. Itu yang pertama, nasihat dan melalui orang yang dia rapat dan kenal. Yang kedua, kita boleh just ignore yang tidak elok yang kita pandang. Maksudnya kita buat tak tahu seolah-olah ia tidak wujud. So ignore adalah sebenarnya untuk kita stop keinginan untuk dilihat dan dipertontonkan sesuatu yang tidak elok. Kan kita buat tak tahu je, buat seolah tak nampak dan tak dengar. So dia tidak memberi sumbangan kepada orang marah ke, orang puji ke, dia rasa bangga kan. Satu lagi, yang ketiga ini saya kira yang paling penting lah. Kita doa dalam hati kita supaya orang ini diberi hidayah. Orang ini, kita tak tahu sekarang dia macam tu. Kita tak tahu ke depan hari. Mungkin dia lebih bagus dari kita, kan? So, kita doa dalam hati. Doa kita kepada saudara Muslim kita, kan Ustaz? Yang kita tak kenal pun, even dalam social media ke dekat mana-mana kita nampak. Kita doa tulus dari hati kita. Moga Allah beri dia hidayah. Allah beri kita hidayah juga untuk lebih baik dari satu hari ke satu hari yang lain. Okay. InsyaAllah. Baiklah, Puan Yana. Itu satu perkongsian yang cukup-cukup bagus. Kan? Sebenarnya bagaimana untuk kita sebenarnya ini juga audit diri kita. Lah. Sebelum kita nak bersangka buruk terhadap orang lain, kita pun perlu audit diri kita. Tetapi kita nak mencari sesuatu, nak berkongsi sesuatu. Ini di tahun 2021. Kalaulah kita membiarkan perkara ini berlaku, perkongsian yang tanpa batasan, perkara-perkara yang kadang-kadang dianggap benda-benda yang silap pun kita ambil titik tengah yang kita beranggapan benda itu tak ada masalah
susah dan juga mudah. Apa akan berlaku dalam tempoh 10 ataupun 20 tahun akan datang kepada generasi kita ini? Adakah ini mereka akan tidak ada lagi rasa malu? Mereka tidak akan ada rasa berhati-hati? Adakah mereka akan beranggapan bahawa menunjuk-nunjuk ataupun berkongsi apa sahaja di media sosial ini bukanlah lagi satu privasi? Kalau mungkin Puan Yana nak kongsikan, apa yang kita perlu kongsikan sebagai peranan kita sebagai anggota masyarakat? Okey, untuk yang itu sebenarnya memang kita perlu ada had batasan lah sebenarnya. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang bagus, apa yang tidak bagus. Untuk yang ini saya rasa yang paling penting kita kembali kepada kesedaran ataupun dalam psikologi kita sebut mindfulness. Mindfulness. Kita ada kesedaran diri terhadap apa yang kita buat. Jadi kalaulah semua orang ada kesedaran diri atau ada mindfulness terhadap apa yang dia lakukan setiap hari, ini akan jadi satu seolah-olah satu kewaspadaan untuk dia bertindak dan berbuat sesuatu. Dan kalaulah itu dah menjadi isu atau dah jadi macam isu dalam masyarakat, orang bertanggungjawab dalam masyarakat tu perlu tegur lah. Dia perlu main peranan. So macam mana nak meningkatkan mindfulness tu? Sebenarnya saya nak tunjuk contoh simple aja. Andaikan kita ini dalam satu triangle ni, kita ada minda kita, kita perlu mindful terhadap apa yang kita fikir. Kita ada tingkah laku kita, kita perlu mindful, sedar terhadap tingkah laku kita. Kita ada emosi kita, kita perlu sedar juga terhadap respons emosi kita. Kalau kita sedar keadaan ini dan kita ada jarak terhadap apa yang berlaku dalam mind, body, emotion ini, tindakan kita akan jadi lebih baik dan lebih bagus. Dan di luar yang kita nampak yang tidak elok, ada cara mungkin kita boleh berfungsi untuk menegur dan sebagainya. Dan tidak berterusan begitu. Betul. Saya suka bila Puan Mahmiana berkongsi tentang peranan dan bercakap juga tentang peranan. KN, kalau KN boleh kongsikan sebagai seorang yang public figure, pelakon, di hujung perbincangan kita ni kan KN, mungkin ada pesanan yang nak disampaikan bukan sahaja untuk rakan-rakan selebriti yang lain tetapi untuk kita semua, kerana sifat riak, ujub, takabur, iri hati ini adalah sifat manusiawi yang ada dalam diri kita tanpa kita sedar. Okey, pesanan KN lah kepada semua selebriti-selebriti dekat Malaysia, dia sebenarnya macam ni, dia terpulang pada hati. Apa benda pun hati kita, hati kita, sama ada adakah hati kita ini nak menunjukkan riak ataupun adakah kita hati kita ini nak kesian dekat orang. Jadi bagi saya yang paling penting sekali dalam hidup kita adalah hati kita. Apa yang kita nak buat, dan nak buat itu kita. Jadi pada artis-artis Malaysia, gunalah social media tu dengan dengan betul. Maksudnya kita ni adalah public figure, apa benda yang kita buat orang akan ikut. Okey. Jadi saya rasa untuk kita nak mendapat pahala pun senang sebenarnya. Kan? Betul tak dekat social media ni? So you kongsi benda-benda yang baik, jadi orang ikut. Jadi you dapat pahala. Itu saja. Jadi kalau you kongsi benda-benda yang riak macam show off this and that, orang pun tak salah kalau netizen nak kecam. Sebab kadang-kadang apa yang you all buat tu membuatkan netizen naik menyampah. You know? So jadi public figure ni kena sangat berhati-hati dalam social media, kan? Apa yang you nak post, apa yang you all nak marketkan, kalau ada produk ke apa, tapi mungkin dengan cara mereka sendiri. Tapi saya tak tahulah, itu mungkin artis yang biasa-biasa yang kat luar sana. Tapi bagi saya sebagai pelakon senior, saya nasihatkan kepada adik-adik yang baru-baru, artis-artis baru, okay, dan juga artis-artis senior saya juga, you know. So kita berbalik kepada gunalah media sosial, media sosial ni dengan platform yang betul. Promote, kita guna untuk promote drama kita, kan? Kalau hari-hari you apa promote benda tentang diri you dalam social media, maknanya you dah tak ada life. You faham tak? Semua benda you nak share. Jadi tidak ada sedikit reserve untuk diri you sebenarnya. So you nak all public to know everything what you you know, but I think this is macam I think ada sikit sick lah. Sick. Kita panggil dia sakit. You know, setengah orang bila dia tak dapat buat, dia tak dapat upload makan tu, tiap kali nak ambil, nak beli makan, dapat je nak upload. Kalau dia tak dapat tu, dia macam tak boleh. Kita yang tunjuk harga. That's why I call it, they are
sick people. Mm-hmm. So, you know, you are sick. There's something wrong with you. You know. So jadi kita jangan jadi orang yang sick. Apa benda pun berpunca pada hati kita. Mm-hmm. Promotlah, gunalah media sosial ni dengan betul. Mm. Ya. Itu je. Betul. Kadang-kadang nak kongsi gambar makanan tu tak apa, tapi nak kongsikan, make sure nampak harga. No. Itu yang masalah. Itu riak. Dan saya kira apa yang dikongsikan oleh Kak Anne tadi adalah ringkasan terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Ustaz Jazlan Abdullah, Kak Anne Abdullah dan juga Puan Mahyana Mohtar atas perkongsian dan pesanan untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih semua wanita hari ini. Terima kasih semua. Perbincangannya ringkas tapi padat dengan pelbagai perkongsiannya. Rumusannya kita buat hujung nanti, Yana. Tapi sebelum itu, kita nak berehat dahulu. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini dan sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan yang merupakan Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Encik Luqmanul Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ya? Ya, alhamdulillah. Okey, Ustaz, kalau boleh kongsikan buat mereka yang sebelum ini mungkin kurang mengenali tentang peranan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini. Mungkin Ustaz boleh mulakan dengan menerangkannya. Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Peduli Insan merupakan sebuah badan kebajikan yang mana tumpuan kita adalah untuk mengurangkan kita kata kesukaran yang dihadapi oleh siapa sahaja di atas muka bumi ini, insyaAllah. Itu kita punya harapan dan itu kerja yang sedang cuba kita buat, insyaAllah. Okey Ustaz, apa sebenarnya kempen yang sedang dilaksanakan oleh Peduli Insan dan di manakah lokasi bantuan kemanusiaan ini biasanya dijalankan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terpapar di kaca TV kita, fokus utama kita pada musim kali ini, pada waktu ini, secara tepatnya adalah di Syria lah. Yang mana kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang lebih daripada ratusan ribu ketika ini sedang berhadapan dengan, kita kata, kemungkinan akan ditimpa dengan kematian. Kenapa? Kenapa apabila kita melihat bagaimana suasana yang begitu sejuk ketika ini dalam keadaan mereka hidup di bawah tahap kefakiran, dalam keadaan kelaparan dan sebagainya, sejuk datang ini menyebabkan kesukaran dan ketakutan mereka akan berlipat kali ganda. Ini bukan kita setakat sekadar bercakap kosong, tetapi apabila kita melihat bagaimana tahun-tahun yang lalu, banyak anak-anak kecil, ibu-ibu yang menangis dan anak-anak yang kehilangan nyawa akibat daripada kesejukan yang kita kata tidak sampai negatif 5 darjah Celsius yang mana mereka sudah tentu tidak mampu untuk menanggung kesukaran yang seperti ini. Dan Ustaz, kalau boleh juga Ustaz kongsikan, apa sebenarnya antara bentuk bantuan yang disalurkan kepada mereka yang memerlukan di sana? Okey, kita pecahkan kepada dua sebenarnya. Kita melihat apa keperluan yang paling mendesak mereka ketika ini. Apa yang mereka sangat-sangat perlu. Jadi kita fikirkan dan kita rumuskan, dia terbagi kepada dua. Yang pertama, sesuatu yang menyejukkan, memberikan sedikit kehangatan dalam kesejukan mereka seperti pakaian, pemanas, bahan bakar, selimut. Dan satu lagi adalah makanan. Yang mana kedua-dua ini adalah perkara asas yang tampaknya adalah sesuatu yang boleh memudaratkan mereka ketika ini. Okey, baik. Itu antara bentuk bantuan yang diberikan ya Ustaz. Dan setakat ini, apakah sasaran Pertubuhan Peduli Insan Malaysia? Okey, kita sasarkan dari sudut dengan bantuan dan sokongan yang kita terima, insyaAllah kita sasarkan sekitar 5 juta ringgit insyaAllah. Dan dalam masa yang sama, kita harapkan kita mampu untuk memberi lebih daripada 150 ribu penerima di sana untuk menerima walaupun sedikit daripada manfaat yang kita cuba untuk sampaikan daripada sumbangan orang ramai insyaAllah. Okey, Ustaz, adakah masih jauh lagi perjalanan menuju sasaran itu ataupun sebenarnya sudah menghampiri sasaran 5 juta ringgit itu, Ustaz? Sebenarnya apabila kita sebut sasaran ini, kita target untuk kita capai sehingga penghujung kempen ini iaitu 28 hari bulan Februari 2022. Dan ketika ini apabila kita melihat kepada sumbangan, terus terang saya bagi tahu masih jauhlah untuk kita sampai.
sokongan daripada orang ramai itu ada dan kuat. Tetapi apabila kita melihat kepada apa yang cuba untuk kita sampaikan dan cuba untuk kita selamatkan daripada anak-anak Syria, wanita-wanita Syria yang kehilangan sumber pendapatan, apabila kehilangan suami, apabila tidak ada orang yang menanggung mereka, sebenarnya masih jauh dan kita sangat-sangat memerlukan kepada sokongan orang ramai untuk kita sama-sama bantu, untuk sama-sama kita capaikan hasrat untuk kita selamatkan mereka ini, insyaAllah. InsyaAllah, semoga dipermudahkan urusan dalam mengumpul dana ini. Dan Ustaz, alang-alang itu mungkin Ustaz boleh juga kongsikan bagaimana caranya sekiranya ada dalam kalangan penonton wanita hari ini yang ingin membuat sumbangan. Okey, baik. Pertama sekali, insyaAllah yang paling mudahlah kita sebut untuk melihat keadaan mereka dan untuk menyumbang adalah melalui website kita lah, www.peduliinsan.org. Ataupun boleh hubungi kami terus melalui nombor telefon 013-396-8840 ataupun 017-744-4595 ataupun boleh terus transfer menurut kami khususkan akaun ini untuk pelarian Syria di CIMB Islamic Bank, iaitu nombor akaunnya adalah 800-993-3448 dan insyaAllah saya percaya setiap sumbangan yang kita berikan, setiap sokongan, setiap perkongsian yang kita berikan akan mampu untuk memberikan perubahan dalam kehidupan mereka, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Dan Ustaz, sekiranya ada juga yang nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang kempen-kempen yang pernah dilakukan oleh Pertubuhan Peduli Insan Malaysia sebelum ini, bagaimanakah caranya? Mungkin ada social media, website dan sebagainya yang Ustaz boleh kongsikan? Betul. Biasanya kalau kata untuk mengetahui lebih lanjut dan untuk mengikuti secara harian yang kami lakukan kemaskini apa yang berlaku di sana, bolehlah ikuti dan kita kata like dan follow kita punya media sosial kita seperti Facebook dan Instagram. Selain daripada kita juga masukkan segala maklumat yang kita jalankan ketika ini dalam kita punya website kita www.peduliinsan.org, insyaAllah. Okey, baik Ustaz. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim, Muhammad Rizwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Sama-sama kita doakan agar sasaran dana yang ingin dikumpul itu berjaya dikumpul sebelum tarikh yang Ustaz sebutkan tadi. Terima kasih, amin, Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, itu berkenaan dengan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Hazman Al-Idrus. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Tiap kali ku merenung, terhakis segala sangka khayalku. Menangis gelisah, tidak aku gentar. Walau jauh, tiada mampu berdaya hati. Walau hilang di mata, persembahan daripada Hazman Al-Idrus. Kalau mungkin kebiasaannya sebelum ini anda menyaksikan Hazman sebagai hero-hero melakukan pelbagai watak di dalam siri drama dan sebagainya, ini pertaruhan pertama comeback Hazman dengan lagunya Aura. Assalamualaikum Hazman, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, alhamdulillah. Anda semua berdua, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Okey Hazman, macam yang Fiza katakan tadi, ini comeback dalam bidang nyanyian. Pertama kali mengeluarkan single bertajuk Aura ni. Kenapa dan mungkin boleh berkongsi juga tentang cerita di sebalik Aura ni. Okey, kenapa saya lancarkan lagu comeback Aura ni sebab di waktu saya last nyanyi masa program di Akademi Asia musim pertama masa tu 2015. Jadi waktu tu bila saya dah habis program tu, saya dipanggil lagi untuk berlakon dalam dua telemovie dekat sana. So lepas pada tu bila dah balik ke Malaysia, saya dinasihatkan untuk
untuk untuk buka cabang lakonan pula. Jadi saya cuba untuk berlakon. Jadi dalam masa 2016 sampai ke sekarang ni saya masih lagi aktif berlakon. Dalam masa sama memang saya terfikir untuk lancarkan lagu Aura ni sebab lagu ni saya cipta masa pada tahun 2017 kalau tak silap saya. Lagu ni dia mengisahkan tentang seorang kekasih yang telah tiada. Namun nama dia tetap disebut-sebut sampai ke hari ini. Sampai ke sekarang. Ini kisah sebenar Hazman ke macam mana tu? Sebab saya baca kan katanya masa lagu, dapat idea tulis lagu ni dekat janda baik. Betul. Lagu ni saya dapat idea dekat janda baik. Masa tu saya dah buat rangka lagu tu. Cuma saya belum jumpa lagi dia punya chorus macam mana saya nak buat. Jadi saya pergilah bertapa dekat sana dalam satu hari juga, daripada siang sampai ke malam. Saya duduk di sana sampailah tiba masa dekat 11 lebih tu saya dah dapat dia punya rentak lagu tu. Saya dah dapat dia punya lirik. Maka terhasillah lagu Aura ini. Okey, Hazman. Maka terhasillah Aura. Boleh tak kalau kami nak tanya kepada Hazman, antara lakonan dan juga nyanyian, mana pilihannya dan Instagram dan harapan Hazman dalam industri ini? Okey, so kalau nyanyian dengan lakonan, saya fikir saya untuk bawa secara seiring. Dua-dua tu saya akan buat daripada nyanyian dan lakonan. So saya punya harapan, saya mengharapkan Instagram boleh, saya anda boleh follow. Okey, anda boleh follow dekat Hazman Al Idrus dan juga high_production. Alright. So harapan saya mengharapkan lagu ini memberi aura yang positif kepada saya dalam lakonan dan juga nyanyian. Saya mengharapkan dapat memikat hati pendengar-pendengar muzik tanah air. Pastinya Hazman. Okay. Hazman, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian hari ini. Selamat maju jaya. Semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat. Stay safe, Hazman. Assalamualaikum. Okey, esok Yana kita akan kembali dengan satu lagi topik. Hikayat perkahwinan bila cinta makin pudar. Tapi pastikan jangan pudarkan rasa cinta dan kasih sayang anda kepada kami di Wanita Hari ini. Jumpa lagi esok pada Jumaat. InsyaAllah. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Wanita Hari Ini bijak mengatur mengurus mata wanitanya. Usahawan ibu.